ekspedisi kota lama Sidoarjo. Kita lihat di pintu masuk tadi sudah luar biasa penampilannya dengan gapuro yang unik. Oke, untuk mengawali penelusuran kali ini kita juga disambut dengan batu bata kuno dengan tebal 10, lebar 20, panjang kurang lebih 35 rata, karena ini masih menancap. Lihat guys, lihat teman-teman, batu nisan di sini sangat padat sekali, hampir didominasi oleh batu bata kuno. Ada yang tebal 5, 6, 7. Wow. Tembikar. Sudah nampak jelas. Di sini juga peradaban tembikarnya mencungul. Kita observasi kembali. Nah, makam ini sangat luas. Dari gapuro yang artistik tadi hingga ujung sebelah selatan mentok persawahan. Tentu data-data yang akan kita butuhkan mudah-mudahan kita bisa menyampaikan, memaparkan di penelusuran kali ini. Batu bata guys, di sana guys, batu bata kuno sangat mendominasi pemakaman ini. Sangat luar biasa banyaknya dan digunakan sebagai bahan nisan. Terus tembikar, keramik, porselen banyak kita jumpai.
batu pipisan. Nah, ini pecahan batu pipisan. Pecahan batu pipisannya ada. Lokasinya enggak jauh sebetulnya dari sungai yang jalur terung ke arah timur. Sebelumnya tadi kita sudah mengawali di daerah Joko Satru. Makamnya kecil tapi datanya luar biasa yang kita dapat. Geser ke timur lagi ada desa Keben dengan begitu banyak paparan data yang kita temukan di sini. Batu bata kuno, batu andesit, semua yang mengarah pada jejak peradaban lama. Batu kuno, batu bata, was. Inilah real yang kita dapatkan, data real yang kita dapatkan. Pasti kita menemui bata jumbo. 13 guys. Wes, mantap. Banyak sekali jumbo-jumbo di sini. Oke, kita lanjut pada penelusuran jejak peradaban selanjutnya untuk desa Keben ini. Sangat luar biasa jejak peradaban kunonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.